Padahal gue capek banget ketawa aja. Why? Gue kesel gitu sama orang-orang. Gue karena kayak udah terlalu baik. Bukan gue mau sarkas guys ya, tapi gue tuh mau mendidik. Gue yakin banyak orang yang ngerti di sini. Tapi tetap aja 1% para netizen ini nih, ada aja nih orang yang, tau gak sih kalau main api di minyak tuh kayak gimana? Itu tuh percikan-percikan api seperti ini harus kita padami guys. Pakai apa? Pakai ludah langsung. Cuh. Bahaya guys. Karena jadi membiasakan orang-orang gitu loh. Jadi si paling tahu survival, cuy. Si paling tahu, si paling perfect. Orang enggak ngeliat ke sisi lainnya, fun-nya, learning curve-nya, komunikasinya, sinerginya si orang-orang yang lagi nge-record di dalam video. Mereka enggak ngeliat itu. Mereka cuma ngebandingin play gameplay-nya dia lebih buruk dibanding orang yang dia tonton. Jadi dia pantas untuk mengkritik. Tapi padahal kita tahu karena kita pre-recording. Seperti tadi suruh buat chest untuk naruh barang. Ya kali, for the love of God, kita nggak tahu apa cara taruh barang di chest. Gua buat chest terus sampai gua Mendo aja sampai nanya ini buat apa. Gua udah atur semuanya. Ini buat ini. Ini, tanya Mendo situ. Gue udah atur semuanya. Gue udah atur biar dia tuh inget gitu loh. Nih, bahkan gue buat nih chest buat lu pribadi. Nih iya. Chest gue pribadi. Nih yang ini buat makanan. Nih buat mentah. Nih buat makanan. Apa? Oh, Mendo nggak mau spoiler katanya. Oke lah. Jadi mau epic comeback nanti di episode kedepannya. Di episode depan ini lebih anjing lagi Mendo kalau kalian mau tahu guys ya. Duit. Di episode berikutnya dia lebih anjing lagi guys, kalian harus tahu. Enggak ada hack. Gua harus taribun. Kenapa sih setiap gua lepas selalu meledak dulu anjir? Itu apa ya? Badut. Oh ya? Iya. Tiba-tiba serius lagi. Ada hex ini ya? Apa nih? Ruin nih? Enggak, bukan ruin. Apa ya? Kali huntress lebay. Ruin. Oh, ruin. Ruin. Tapi gua lepas itu enggak ada. Itu ada di gua yang megang. Takutnya ini one hit deh. Gua bawa kabur ya, lanjut tuh. Kok tidak balance landing? Hey. Oh, ruin-ruinnya di gua, Dok. Persis. Dekat bun. Di kita ke Kiroshek. Nine Metis style. Si peluru kalau. Don't forget to click like, share, dan subscribe the Jumers. That's 3 gen boys, let's go. Nice. Kok balance landing gue nggak kena ya? Gue nggak tahu sih ini buat apa. Oh, ada ruin lagi tuh. Apa nih? Ada ruin lagi. Ada.
mana? 11 sec. Main building. Di garasi. Gue yang hancurin ntar. Bang, aku suka nonton orang yang digantung lalu tidak di lalu tidak ada yang bantu. Skopat gitu. Skopat gila. Itu lu ya? Gua. Oh ya. Gak kelihatan, Bos. Aduh. Itu hex apa? Ada dua undying. Oh tidak, aku lagi kah? Hey. Oops. Oke, kita bisa ke balance landing. Beres dong ini. Sudah selesai nih. Ini gue bawa sini. Terima kasih. Yuniko, besok jangan lupa angpau nyawa kak. Gak ada, gak bisa lagi summon fair. Gak ke dead heart. Aku selalu menunggu dead heart gue sampai akhir aja. Dia nonoed. Awas ke atas deh, ke bukit. High ground. Dia yang dulu yang dikejar ya? Iya yeah. Santai aja gak apa-apa. Gua nunggu balance landing gua. Gua nunggu balance landing. Oke, balance landing gua siap. Dua-dua udah kebuka. Ada red kill. Teman kita try hard banget. Gila jago banget. Itu gue anjing. Blind dia, blind. Gue mau greedy ah. Gue mau butuh red kill. Gue butuh red kill. Mati dong gue. Aduh, paling greedy. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gua mau nyari ini doang kok. Gua nyari red guild. Ajar kok lu gak bawa dead heart, gokil juga. Gak bawa. Oh no. Mission.
aja dipatahin. Sabotas lu bisa kayaknya deh. Baru tahu LG Soman, Gusda. Udah lama gak ketemu pedahal wakak. Iya, nyokap kenal cuy, Fer. Tapi gue Isoman. Ada, puas. Gak apa, demi Red Guild guys ya. Red Guild? Iya, gue tadi ada Red Guild. Di deket situ ada Red Guild, jadi gue ambil dulu tadi. Nice. Mission udah, Red Guild udah. Kita tidak boleh menyanyiakan guys, satu match satu Red Guild masalahnya. Wih, tetap plus 1. Ini poin gue pengen rendah dong. Gue gak ke gene sama sekali.